Kembali lagi di Buletin ID pagi, pemirsa, beragam persiapan menghadapi pemilu 2019 terus dilakukan Partai Perindo. Mulai dari perekrutan bakal calon legislatif, rapat koordinasi antar kader, dan pembentukan posko kemenangan. Ya, di Semarang, 100 bakal calon legislatif diberikan pengarahan oleh DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Sementara DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi untuk pemenangan partai. Beragam persiapan menghadapi pemilu 2019 terus dilakukan Partai Perindo, mulai dari perekrutan bakal calon legislatif, rapat koordinasi antar kader, dan pembentukan posko pemenangan. Semua ini dilakukan Partai Perindo mampu meraih hasil optimal dalam ajang 5 tahunan tersebut. Di Semarang, 100 bakal calon legislatif diberikan pengarahan oleh DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Dengan caleg yang berkualitas, DPW Perindo Jawa Tengah optimis dapat merebut 26 kursi di tingkat provinsi. Hingga akhir Maret 2018, Partai Perindo Jawa Tengah menargetkan akan ada 120 bacaleg yang akan didaftarkan di KPU setempat. Jadi targetnya per Dapil 2 jumlahnya kurang lebih 26 kursi. Targetnya 26 kursi kalau per Dapil 2. Di Samarinda, DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi untuk pemenangan partai. Kader Perindo di Kalsel optimis dapat merebut 9 kursi di legislatif, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kita ingin memberikan masukan tentang strategi-strategi apa yang kita langkah-langkah yang dilakukan Perindo sebagai partai baru. Di Palembang, DPD Partai Perindo meresmikan kantor DPC Partai Perindo Kecamatan Alang-Alang Lebar. Setelah diresmikan, kantor DPC juga akan digunakan sebagai posko pemenangan Sari Muda sebagai calon wali kota Palembang yang didukung Partai Perindo DPW Sumatera Selatan. Dengan harapan posko ini dapat meningkatkan lagi kinerjanya untuk pemenangan paslon ini dan untuk pemenangan Partai Perindo di daerah Alang-Alang Lebar. Setelah ditetapkan menjadi partai peserta pemilu 2019, Perindo semakin gencar melakukan sosialisasi sejumlah program unggulan kepada masyarakat dan berkomitmen untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, maju, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Tim Liputan iNews melaporkan.